Ya, di video sebelumnya kita udah melakukan challenge di game Spin Tire Mud Runner, guys. Ya, jadi challenge sebelumnya mobil sport ini nggak ada yang mampu lewat jalur off road ya, atau berlumpur. Hari ini kita gas satu-satu di jalur jembatan sempit ini, guys. Come on, kita gas dulu yang Lamborghini merah ini, guys. Ada berapa mobil nih? 1, 2, 3, masih 7 mobil ya. Sebenernya aku pengen tambahin satu lagi Ferrari. Kalau bisa nanti aku tambahin ya. Come on, kita mundur dulu, coy. Oke, kita tes satu-satu. Ini berisik banget burungnya di sini, guys. Nah, teman-teman yang pengen download map ini ada di deskripsi ya, mapnya ini. Dan map ini cukup ringan, guys. Oke, kita lihat dari depan ya. Apakah Lamborghini bakal lolos di jalur ini, coy? Awas, coy. Santai, pak. Oke, ini suaranya kayak ngepot-ngepot gitu, guys. Dan ada suara burung ini. Ramai banget. Biasa kalau malam di sini, teman-teman yang pernah nonton streaming aku, ini ada suara kuntilanaknya, guys, di map ini, guys. Nggak cuma di map ini, di map yang lain ya, karena di versi game ini emang udah ada suara kuntilanaknya, coy. Oke, aman ya untuk Lamborghini, siap. Oke, Lamborghini yang Aventador lolos. Tapi kayaknya kalau di jalur depan itu nggak mungkin lolos. Soalnya tinggi banget itu kayak ya. Kita next pindah ke mobil yang lain, guys. Oke, berikutnya kita tes yang Mustang atau Mustang ini, guys, yang Shelby. Kita tes di jembatan sebelah kiri sini ya. Sebenarnya ini sama aja jarak antara kanan dengan kirinya di jembatan ini, guys. Cuman yang membedakan ya bentuknya beda nih. Yang tengah itu kadang agak melengkung banget ya itu ya. Oke, pas banget, guys ya. Ini kayaknya semua mobil bisa deh lewat sini, tapi nggak tahu dah. Kita gas aja, mungkin ada beberapa mobil yang gagal nanti ya, kita lihat aja. Oke, mantap untuk Mustang lolos di situ ya. Oh, berikutnya kita tes Lamborghini yang ini Huracan kalau nggak salah ya. Silo banget, coy, yang ini, coy. Yuk kita mundur. Ini all wheel drive lock bisa diaktifin ya. Come on, coy. Ini sedikit agak lebar ya nih mobilnya, jadi enak banget di sini. Mungkin lebih menantang kita interior kali, guys ya. Coba kita interior. Wah, sayang sekali interiornya nggak bisa di sini ngebug, coy. Jadi kalau di modein interior, kameranya ngejauh dari mobil ya, guys. Oke, kita gaspol. Siap, aman, coy. Op. Ya, berikutnya kita tes Bugatti nih, guys. Oke, ini zoom kamera Bugattinya kurang deket, guys ya. Jadi segini agak jauh dia kelihatannya, guys. Tapi masih bisa ya, pas banget nih, sama ya dengan lebih lebar ini ketimbang Lamborghini kan ya. Coba kita gas polo. Wih, ngasep, coy, ngasep hitam. Oke, 4 mobil udah lolos di sini ya. Op, dan di sini ada Lamborghini yang polisi, guys. Come on, kita langsung aja gas ya. Ini kayaknya lebih kecil, lebih ramping bodinya nih, tapi pas juga sama jembatan ini ya. Wih, sedikit agak menslek bannya, coy ya. Ya, ini kayaknya gagal ini untuk Lamborghini yang ini. Ini dia lebih kecil bodi, guys, ramping ya tuh. Ini jadi jalannya agak miring, coy. Oke, siap. Awas, coy ya. Pas juga, pas, pas, pas. Oke, gaspol. Bisa, coy. Aduh, mengerikan sekali untuk Lamborghini yang polisi ini, sedikit slip tadi, guys. Oke, dan satu lagi nih Lamborghini ya, guys. Lamborghini Veneno ya, tinggi banget ini, coy. Itu yang Lancer nanti kita tes di jembatan yang tengah itu, yang tanjakannya agak melengkung gitu ya. Awas, coy. Ini sama ya kayak Lamborghini polisi tadi, bodinya sedikit agak kecil ya. Woi, hampir saja, coy, slip, coy. Yuk kita gaspol. Di konsentrasi. Siap. Wait, 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 wait. Oke, coy. Berhasil. Sedikit agak slip ya tadi ya, karena dia bodinya lebih ramping ketimbang yang Bugatti tadi. Oke, di sini ada Lancer Evo, guys. Kita gas, coy. Ini cuma di vlog doang yang bisa diaktifin, dan ini suaranya paling mantep ya. Kalau suara stasionernya, guys ya. Untuk suara yang digas-gas enakan Lamborghini tadi, guys. Oke. Oh shit. Sebenernya ini nggak gagal, coy. Harusnya bisa. Cuman aku aja yang salah masuk ke jembatan ya. Nah, kan pas ya sebenernya ini. Tapi ini agak ramping juga bodinya ya. Bannya itu masih kelihatan ngepres banget ya. Oke, kita gas, coba. Tuh. Ini gas pol dan, guys.
Siap. Oke, Mamen berhasil juga, coy. Oke, semuanya berhasil, guys. Satu lagi ada mobil Ferrari nih, coba kita tes ya. Oke, coy, kita tes Ferrarinya ya lewat jembatan ini. Dia kelihatan sedikit lebih kecil skalanya ya, teman-teman. Kalau bisa perhatiin di sini, nah, tuh kan. Dia langsung kayak mau slip gitu ya. Kita mundur lagi. Ya, hati-hati ya. Sebenarnya kalau kita bisa ngepasin pas banget ini ngepres ya. Tuh. Kelihatan banget ya, lebih lebar jembatannya ketimbang Ferrarinya, coy. Dan di sini sedikit berbahaya, kita slip bisa jatuh nih Ferrarinya. Oke, dan Ferrari ya berhasil, coy. Mantap sekali, Pak. Nah, sekarang ini challenge terberat adalah melewati kayu ini, guys. Apakah mobil ini bisa ya? Kita tes aja nih ya. Langsung aja kita tes Ferrarinya. Wait. Oh, Ferrari masih bisa ngelewatin satu batang kayu, coy. Kapan kita gas Bugatti Chiron, apakah bisa ngelewatin satu batang juga? Siap. Oh, di sini Bugatti Chiron nggak mampu, coy. Oh, mampu ternyata, guys. Tapi sedikit agak berat banget ya. Dan kita lihat Lancer Evo, guys. Yo, gaspol. Oh my god. Satu pun bisa. Oh my god, semuanya di sini ya pasti kesangkut ya. Oke, Lamborghini Huracan gaspol. Kita lihat. Oh, ternyata, guys. Lihat apa yang terjadi. Sama juga, guys. Oke, kita lihat aksi Veneno ini, guys. Come on. Ini bannya tinggi banget nih, harusnya dia bisa nih sini ya. Kita lihat. Oh. Ternyata ngegesut juga, guys. Tapi nggak tahu nih, kita lihat aja nih. Main setir mungkin bisa ya. Coba muter dulu. Wah, kurang miring kayak bisa nih, guys ya. Kali ini bannya shocknya tinggi banget. Wait, 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 wait. Dia udah mau naik, guys ya. Tapi kayaknya kita kurang ancang-ancang nih, guys. Kita tes sekali lagi coba ya. Harusnya dia nih bisa, guys. Untuk Veneno ini bannya tinggi banget ya. Lihat Veneno. Oke, Veneno. Tanjak juga, guys. Wah. Aku kira dia bakal lolos, guys ya. Karena bannya dia nih tinggi banget sebenarnya ini. Harusnya dia nih bisa ya. Nyatanya ngegantung juga, guys ya. Ban setinggi ini pun masih nggak bisa lolos ya, guys. Kita lihat yang Mustang ini, guys. Yuk, gaspol. Apakah dia bisa lolos? Oh, wait. Wih, ban satu juga nih, guys. di bagian Bugatti itu parah banget tuh ngeleser ya. Jebol semua itu lumpur ya, guys. Oke, kita tes yang Aventador, guys. Gaspol, come on. Ini harusnya juga bisa nih satu batang. Tapi kita lihat di sini. Ya, nggak bisa ternyata. Ini satu batang pun malah nggak bisa, guys. Atau emang di sana terlalu ambles ya? Coba kita ke kiri dikit. Oh no, harusnya bisa naik, guys ya. Tapi ini nggak bisa, nyangkut bemper ya di sini malahan, guys. Waduh, malah lebih parah yang merah ini, guys. Oke, terakhir ada Lamborghini Polisi nih, guys. Come on, ini all wheel defrognya aktif. Lihat nih. Ntar kita kurang ancang-ancang, guys. Cuma dapat di bagian tengah nih selanjutnya kita nih. Yuk, gaspol. Samping Lancer ini bisa nggak nih? Oh my god. Wih, tapi bisa, guys. Satu batang bisa lewat, coy. Dan pada akhirnya semua mobil tumbang di sini, guys. Nggak ada yang bisa lolos di sini, guys. Karena emang jalurnya sulit di sini ya. Aduh, truk aja kadang di sini nyangkut, apalagi mobil sport kayak gini, guys. Ya, kita bakal lanjut lagi di next video. Mungkin kita cari map challenge yang lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.